Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Mu'alim Mazrul dari Sekolah Mendengar Seri Al-Amin Bangi. Okay, so untuk video kali ini saya akan berkongsikan beberapa teknik ikatan. Okay, ikatan yang pertama adalah ikatan buku sila. Okay, fungsi ikatan buku sila ini adalah yang pertamanya untuk menyambungkan dua tali yang sama saiz macam ni. Okay, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk mengikat anduh dalam teknik bantu mula. Okay, so formula untuk teknik ikatan buku sila ni adalah kita ada dua tali. Okay, formulanya adalah kanan atas kiri, kiri atas kanan. Okay, kita mulakan dengan tali kanan di atas tali kiri. Okay, macam ni. Kemudian kita pusing. Dan sekarang tali kiri atas tali kanan. Okay, dan kita pusing. Okay, so inilah dia punya hasilnya. Okay, ikatan buku sila ni, kalau tengok, okay, nampak dia boleh bergerak macam ni. Dan untuk nak buka ikatan buku sila ni adalah dengan cara kita tarikkan hujung dan pangkal dia. Okay, dan kemudian kita just tolak saja. Okay, selesai. Okay, ikatan yang kedua adalah ikatan bunga geti ataupun ikatan bunga keti. Fungsi ikatan bunga geti adalah untuk menyambungkan dua tali yang tidak sama saiz. Selain itu juga, ikatan bunga geti ini dapat menyambungkan dua tali yang licin ataupun yang basah. Okey, so cara untuk ikatan bunga geti ini, yang pertamanya, tali pertama kita bentukkan seperti ini. Okey, kemudian kita ambil tali yang kedua. Okey, kita masukkan daripada bawah. Okey, masukkan daripada bawah. Okey, dapat macam bentuk huruf A tu. Kemudian kita tali yang sama juga kita pusingkan ke bawah dari kiri ke kanan. Kemudian tali yang sama juga kita masukkan ke dalam tali yang kita pusingkan tadi ke bawah dia. Kemudian kita ambil hujung tali ni, kita tarik. Okey, maka dapatlah bentuk ikatan bunga geti. Ikatan yang ketiga adalah ikatan simpul manuk. Okay, ikatan simpul manuk fungsinya adalah untuk memulakan ikatan gadget dan yang kedua untuk mematikan ikatan gadget juga. Okay, kita perlukan satu tali dan satu gadget seperti buluh, batang kayu, okay, benda yang berbentuk seperti inilah. So saya ambil contoh pensel. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah, okay, langkah pertama adalah kita panjangkan sikit tali ni. Okey, kita akan buat dua gulungan. Okey. Gulungan pertama adalah atas macam ni. Okey, kemudian gulungan kedua pun kita atas macam ni. Kemudian kita ambil gulungan pertama, kita tindih di atas gulungan yang kedua. Okey, dan kemudian kita masukkan gadget kita dan tarik. Okey, dapatlah ikatan simpul manuk. Ikatan yang keempat adalah ikatan simpul pengail. Okey, fungsi ikatan simpul pengail adalah untuk menyambung tali yang sama saiz ataupun yang berlainan saiz. Yang keduanya, fungsi ikatan simpul pengail untuk menyambung tali yang halus ataupun licin. Okay, so kita perlukan dua tali. Okay, kita letak ini tali yang pertama di atas, tali yang kedua adalah di bawah. Okay, so caranya adalah tali pertama masuk bawah, kemudian naik atas dan kita simpulkan. Kita bentukkan ikatan simpul mati. Okay. Okay, kemudian di sebelah lagi satu, tali yang kedua ke bawah, okay, naik atas dan kita simpulkan ikatan simpul mati juga. Okay, dan kita kemaskan. Okay, kemudian apa yang kita buat adalah kita tarikkan tali kiri dan kanan. Okay, so
supaya sipulan tadi dia bertemu. Okey. Ikatan yang kelima ialah ikatan tindih kasih. Fungsi ikatan tindih kasih pertamanya untuk mengikat binatang ternakan di lehernya supaya tidak terjerut. Yang kedua, fungsinya untuk operasi menyelamat di mana kita mengikat mangsa di pinggang ataupun peha supaya tidak terjerut. Okey. Untuk membuat ikatan tindih kasih, kita panjangkan tali seperti ini. Kemudian kita buat nombor 6. Okey. Tali kanan saya kita simpulkan di atas. Okey, seperti nombor 6. Okey, kemudian kita ambil tali kanan, okey. Masuk bawah bulatan, naik atas. Kemudian masuk bawah tali kiri, naik atas. Dan yang terakhir, kita masuk dalam bulatan asal tadi, naik atas. Okay, kemudian kita kemaskan. Okay, so maka dapatlah ikatan tindih kasih. Okay. Sekuat mana pun kita tarik, dia tidak akan mudah terjerut. Itu sahaja perkongsian saya dalam video kali ini, iaitu 5 teknik simpulan dan asas ikatan. Semoga memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.